mana lighting, Shah? Watery. Shah jadi lighting. Tak suruh dia buat lighting kat air je seorang. Sekejap eh. Korang semua satu tone. Aku seorang je lain. Tak apalah aku benda rata. Tak plan pun. Okay, ikut kat Ellie nak berdiri macam tu. Okay dah. Nampak bersantai. Kau nampak. 2,000 years later. Hello, welcome back to my channel, Rosie Zack. Okay, hari ni kita ada topik yang best untuk girls. Topik dia, kenapa wanita perlu cantik? So, kita ada panel yang baru. Ini sis already. Memang perlu cantik je. Okay, kita nak kenalkan seseorang dululah eh. Kita punya panel. Ini sis Ija. Yang ini Hajar, aka Jen Kayu. Yang ini E. E. Sis tak payah pakai nama panel. Dia sebut nama betul. Jen Kayu je. Okay, so kita nak bincangkan kat sini. Kenapa wanita perlu cantik? Kenapa? Okay. Okay, standard orang kata kan, definisi cantik tu very macam subjektif. Tapi pada pendapat korang, apa cantik? Maksud cantik yang sebenar untuk korang? Biar saya jawab eh. Rasa macam kalau orang cakap, oh cantik tu biarlah dari dalaman bagi saya. Okay. Sebab dalaman-dalaman tu, siapa yang nampak? Okay lah, you perlulah hajar yang baik. Kau kata dalaman tu keluar daripada hati. Macam itu. Dalam-dalaman tu okey lah, you perlulah baik juga. Luaran ni first impression je. First impression. Whatever that stays is what's it within us. Definisi cantik gitu. Okay. Sejak punya definisi cantik, cantik rupa tu satu. Tapi yang penting kemasik no. Cantik tu maksudnya sedap mata mandang lah. Yes. Cantik tu Miss Universe eh. Okay, so definisi cantik tu luaran lah. So kalau kata dalaman tu, buat kata aja bullshit cetoh. It's not bullshit but it's not number one. I mean like priority lah. Macam kalau orang, you channel, orang tengok luaran dulu. Betul. First impression orang tengok nampak luaran dulu. And then kalau nanti you busuk dalam nampak tu, then skip je lah. Tapi kalau nanti dia baik, then okay lah, baru dah sampai you. Perfect lah. You memang luar dalam cantik perfect lah. So tak tahulah sekarang you all kategori mana? Luar je ke dalam ke? Luar dalam tepi semua cantik lah. Kita kena confident lah baik. Yang penting confident betul. Kita kena confident lah baik. Okay, tu pun ada point juga. Salah satu kita perlu je cantik untuk confident level kita. Betul kan? Back to the objective, you cantik untuk siapa? Okay, untuk siapa? Cantik untuk pasangan untuk orang lain. Orang luar takkan kekal pun. Macam I, cantik tu diri sendiri lah. Sebab I cantik untuk diri sendiri. Yang penting untuk diri sendiri. Cantik ke? Cantik gila tak cantik kalau tak panggil jadi panel. Maksudnya bukannya cantik, main cantik. Maksudnya bos ni tak apa-apa. Cantiknya, you pakai benda yang you suka, you betul rasa macam cantik mengikut benchmark masing-masing lah. Yes, betul. Menghappikan diri sendiri sebenarnya. Gitu. Then again, cantik is subjective. So, you punya cantik may not be my cantik. Betul. Okay, kalau kata cantik tu, kita perlu ikut trend ke? Untuk nak nampak cantik. Perlu ke kalau kita ikut trend? Perlu trend. Tapi janganlah meraku sangat. Just be yourself lah. Walaupun trend, macam juga. Tapi you pick mana yang you sesuai lah. Betul. Mana sesuai dengan diri kita lah. Kalau tak sesuai tu tak payahlah ikut. Ketinggian macam I ni, tak payahlah nak berangan, nak pakai seluar bukat ke. Please, you cut it. You have to know yourself. Okay, kena check juga. Okay, so nak cantik ni, kos dia banyak tak? Tu nak tahu juga. Jugalah. Gila tak berhabis. Berapa tu? Viewer kena tahu ni berapa. Macam ni memang kita tahu dia muak. Makeup artist. Paling cantik sekali. Semua banyak branded ni makeup dia. Anak lima tau. Tak ada. Chips dia. Ini yang travel size je. Macam tu. Lepas beli yang penting promotion. Bila dia ada 20% discount, laju-laju. Ini Sephora. Ni memang best member ni. Kita can drugstore je. Kita beli kat Watson. Kan?
Macam Kak Lee? I'm more of a practical person, so and moody. So it depends on apa I punya mood hari tu. Oh, aku pernah ikut dia shopping doh. Macam mana? Dia kadang-kadang stress je. Okay, dia list tau apa impact dia kalau dia beli. Ayuh, dia kalau macam, kalau aku pakai ni, jadi tak? Kalau tak jadi, tak payahlah mahal so sangat. So practical. Aku pernah ikut dia shopping doh. Impact cepat. Macam tapi bagus lah macam tu sebenarnya. Jimat duit kat Lee. Okay. I banyak mix and match je baju. Baju 2 tahun lepas saya pakai. Masuk ni dia masih muat lagi. See? Tu sebenarnya nak beritahu. Okay. Tadi dia face cantik. Lepas tu kita tengok cost pula. Perlu ke kita pakai makeup untuk nampak cantik? Ada je kan orang tak makeup tapi cantik tu macam mana pula definasi tu? Masa gifted lah memang given. Oh, bagi semua orang tak macam tu. Tak semestinya makeup tu bertebal. Yang penting skincare tu kena jaga. Itulah untuk for me is skincare is very important lah. Kau tak kisahlah kau kulit cerah ke kau kulit gelap ke. Yang penting jangan kulit menggerutu. Itu yang paling penting. Tapi ada je yang akan suka tu nanti. Suka macam mana? Ada orang suka yang gelap. Ada orang suka betul. Yang betul. Ada yang suka yang mata besar. Sepet. Tak ada hidung batang. Tak apa, tak apa lagi dia. Yang penting rajin. Rajin. Bersih, kemas, sopan. Sopan tak ada nak cakap lah weh. Sopan. 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 Ini semua geng gelap menilai ini semua ni. Kecuali ni aku tak menilai sangat. Ya, ini semua gelap menilai. Begitu. So dia challenge dia okay, cantik memang semua orang lah boleh cantik setiap hari nak makan. Challenge bila dia dah ada anak. Macam mana manage ini boleh boleh reveal ke anak berapa ni semua ni? Tak apa, ayah anak dah besar tak masuk. Gitu. Ni ada berapa handbag dua? Dua handbag dia kecil. 4 tahun dan Kelly dah berapa? 3 je. 3. Okey tengok mantap ke tidak hot mom ni semua. Gila gorgeous. Tak nampak ni tengah duduk. Kalau bangun macam nak dara. Macam tu. So macam mana, macam mana nak bahagi masa, macam mana nak jaga body, macam mana nak buat exercise. Exercise korang buat tak? Exercise. Buat tak? Exercise tak balik, jim balik. Jaga makan ke, apa ketua-ketua nak cantik, ada tak korang boleh share? Makan sebelum 8 malam, yes. Okay. Okay, portion makan banyak mana? Pilihan makanan macam mana? Because I still breastfeeding, so I kena lebihkan sayur dengan protein. Tapi memang I kena makan nasi 2 kali lah, still lagi. Tapi exercise lah. Nasi tu salah pun. Actually nasi tu tak salah. Yang salah tu kalau korang makan macam tak ada hari esok. Melukit mana tu kalau macam tak ada hari esok tu yang salah. Tak boleh lah. I rather exercise daripada I control my makan. Tak boleh. Dessert semua tak boleh tolak. Kan? Betul dah tak lama ni dah kat kitchen tu. Tapi kita pergi gym. Okay. Bukan cinta tak ada masa dah. Tak boleh nak kejar time dah. Sebab anak kecil lagi. Tapi bila dah tua makan memang kurang. Kan? Biasanya tak sabar ni. Kantor pula kantor dah pula. Umur berapa akak ni? Umur berapa akak ni akak? Yang penting nak masuk part 2 you off. Part 2. Sebaya katanya. Sebaya 24 dengan sebaya. Sebaya ni. Tak ni tua. Sebaya ni dia betul. Posisi dia cakap posisi ni. BMW ada krik 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 krik. Kita nak orang cantik dan pandai. Cepat pasal tak BMW dia aku tengah pilih kan. Aku BMW aku BMW ke? BMW dah lagi. Ya. Sorry lah. Tak apa akak cover. Ah gitu. Akak cover. Cantik luar dalam tak apa kena cantik. Okey. So konsep minit dah ni. Rosie. 8 minit. Tak apa, dia tak buat dekat, lagi kan. Nanti dekat, jangan risau. Okay. Dia ambil yang kita tak ready tu lah yang dia ambil. Kita tak cutnya. Kalau dia tak cut lah. Aku pun kepada kau. Kami nak meraban dia nak letak. Okay lah. So sekarang ni last tips. Arbok tak ada arbok? Arbok tak ada. Kalau arbok ada kalah semua ni. Jangan. Kalau perempuan lorong masuk habis. Sebab kata dia apa? Dia tampau habis. Dia melompat semua orang. Melompat semua. Tak sanggup weh nak duduk sebelah dia. Kalau abang ada kita tu senyap kan. Dia kita sebut dia definisi cantik je cantik ke kau. Sembah ratu dulu. Sima level dia. Sima level gitu nanti. So untuk viewers tips-tips boleh nanti kita akan share
dengan IG sister-sister ni. Kalau korang nak boleh direct DM diorang untuk tanya. Macamlah kita ni influencer. Tak kisahlah, manalah tahu tiba-tiba jadi inspired dengan korang. Oh, anak lima macam ni. Ha, terbeliak biji mata. Anak lima, anak tiga, ha, macam tu. Anak je. Ha, gila kau anak lima macam nak lalu. Rahsia dia kurus. Anak lima apa pula siap? Kan. Adalah nak lima. 42. Pergi nak. Apa lagi nak? Badan macam nak lara, solid dah. Ayolah. Eh, pernah tak korang nyanyi-nyanyi seorang-seorang orang try? Try korang. Itu tak boleh cerita kat sini. Off record. Off record, nanti laki marah. Tak, last part lah. Mesti orang ingat korang cakap, ini macam tak kahwin lagi je ni. Padahal anak lima. Anak lima biasa je. Biasa tak ada. Tak tahu nak kata. Ke korang dok jalan dengan laki je? Tak sempat nak jalan seorang-seorang. Jalan dengan anak masalahnya. Jalan anak, okey. Adik. Yelah. Okeylah, nanti kalau ada apa-apa topik yang menarik boleh share dengan kita orang. So jangan lupa next video, jangan lupa follow Rosie Zack dekat YouTube channel and jangan lupa Rosie Zack_official untuk IG, okey? Bye.